Halo SS46 yang ada di seluruh penjuru dunia, gimana kabarnya? Berjumpa kembali dengan DTM di channel Super Sabun 46. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film dengan judul Tareja Menfar, yang artinya seperti bintang-bintang di langit, dengan cerita yang mengisahkan seorang anak dengan nama Ihsan Aswati. Ihsan merupakan seorang anak yang lebih menyukai dunianya ketimbang dunia orang dewasa, karena kebiasaan orang dewasa membosankan dan tidak menarik sama sekali. Karena orang dewasa sangat menyukai kerapihan, nilai, dan pekerjaan rumah. Ihsan adalah seorang anak yang mengidap disleksia sehingga dia terkadang kesulitan membaca, menulis, dan menghitung. Namun keadaan itu tidak diketahui oleh semua orang sehingga harus membuat Ihsan tertekan mulai dari lingkungan sekolah, teman-teman, dan keluarganya. Hal itu tentu saja membuat Ihsan lebih tertarik dengan dunianya seperti mengumpulkan benda-benda unik, bermain dengan kedua anjing, bahkan mengumpulkan ikan yang ia temukan dari sebuah selokan. Apakah Ihsan dapat bangkit dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang selalu menekan kehidupannya? Tanpa lama-lama, mari kita bahas saja keseruan alur cerita filmnya. Berlatar di sebuah apartemen di negara India, diperlihatkan keluarga Ihsan sedang didatangi oleh tetangganya, dan ini Maya Aswati, ibunya Ihsan, Pipin Sharma, ayah Ihsan, dan Johan yang merupakan kakak Ihsan. Di mana para tetangga marah kepada Ihsan akibat ulah Ihsan yang memukuli anaknya hingga bajunya robek-robek. Selain itu, mereka memberitahu kepada Ihsan juga melampiaskan kemarahannya dengan merusak semua pot yang ada di depan rumah mereka. Penyebab mereka berkelahi diakibatkan sebuah bola yang berwarna merah menggelinding ke arah Ihsan. Karena Ihsan adalah seorang anak dengan kelainan, membuat bola yang dilemparnya itu malah mendarat di atap rumah orang lain. Akibat hal itulah anak mereka harus berseteru, sedang Ihsan yang baru saja pulang ke rumah harus menerima tamparan dari ayahnya. Tentu saja sebagai seorang anak belum mampu menerima semua tekanan yang terjadi, ditambah orang tidak mengetahui kalau Ihsan merupakan anak yang berbeda. Untuk menenangkan dirinya, Ihsan kemudian pergi ke atap apartemen dalam keadaan frustasi dan sedih. Namun dengan kepolosan yang dia miliki, dia dapat menghibur dengan sebuah layangan yang mendarat tepat di mana Ihsan berada. Maya sang ibu tidak mau anaknya sepenuhnya disalahkan, kemudian dia melerai kemarahan sang ayah, dan hal itu justru dianggap oleh ayahnya kepada Maya kalau dia sebagai seorang ibu terlalu memanjakan anaknya hingga perilakunya menjadi pembangkang dan nakal. Tidak sampai di situ, nasib Ihsan selalu saja dirundung masalah saat di rumah, di lingkungan tetangga, juga di sekolah. Bahkan saat berangkat sekolah pun ia hampir saja telat atau ketinggalan bus. Sesampai di sekolah, ia harus menerima hukuman dari security, di mana itu disebabkan karena sepatu Ihsan yang kotor. Kejadian itu murni bukan kesalahan atau kecerobohan Ihsan. Namun karena dia memiliki kelainan sehingga refleks dia kurang begitu baik, disebabkan dia adalah seorang anak pengidap disleksia. Seusai menerima hukuman di dalam kelas, Ihsan memandang sebuah genangan air. Namun hal itu justru dianggap oleh ibu guru bahwa Ihsan tidak sedang memperhatikan pelajaran. Lalu sebuah tes diberikan kepada Ihsan untuk membaca, dan jelas saja sebuah kalimat dan huruf-huruf di mata Ihsan seperti melompat-lompat atau terbalik-balik, sehingga membuat Ihsan bingung untuk menjawab. Berkali-kali dirundung tekanan agar Ihsan menjawab, namun karena Ihsan merasa kalau pelajarannya membuat dia sengsara, dengan sengaja dia mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Sehingga hal itu dianggap kalau Ihsan mengejek sang guru, lalu Ihsan harus berakhir berdiri di depan kelas akibat ulah tersebut. Seusai selepas pelajaran membaca, kemudian sang ibu guru memerintahkan kepada Ihsan agar masuk kelas kembali. Namun karena hal itu akan menyengsarakannya, justru Ihsan malah pergi untuk bolos sekolah. Sedang di luar sana, Ihsan mendapat pelajaran berharga tentang usaha, pekerjaan, bahkan rasa kasih sayang yang diterima oleh seorang anak dari ayahnya. Selain itu, Ihsan juga memandang ke arah laut dan kota, sedang Ihsan memandang kepada dirinya yang begitu tertekan atau sempit, padahal pada kenyataannya bumi itu luas. Seusai jam sekolah, setelah selesai, Ihsan kemudian pulang ke rumah dan jujur kepada Johan kalau sebenarnya dia hari ini bolos sekolah, dan meminta kepada kakaknya agar membuat surat keterangan sakit atau absen atas nama ibunya kalau Ihsan sebenarnya sakit sehingga dia tidak masuk sekolah. Sempat menerima teguran dari sang kakak karena perbuatan Ihsan adalah hal yang konyol dan khawatir kalau Ihsan kenapa-napa. Namun justru Ihsan menganggap kalau apa yang dilakukannya adalah hal yang keren dan berani.
Akhirnya, sebagai seorang kakak yang sayang kepada adiknya, dia mau menulis surat keterangan tidak hadir. Esok hari, Ihsan seperti biasa menjalani hari yang sengsara, di mana dia harus dihadapkan pada sebuah mata pelajaran, yaitu mata pelajaran matematika. Namun bukannya menjawab dengan daya pikir logika, justru Ihsan menjawab dengan imajinasi yang ada di pikirannya. Sepulang sekolah, terlihat Ihsan sempat mencari perhatian sang ayah, karena kalau ayah haruslah memperhatikan anaknya seperti apa yang dia lihat saat bolos sekolah. Namun situasi yang indah itu harus terhenti karena sang ayah malah menemukan gulungan kertas yang dililiti oleh nilon layangan, dan di sana diketahui kalau tulisan itu menyatakan atau menerangkan kalau Ihsan izin tidak masuk sekolah akibat sakit. Sang ayah yang tidak mengetahui kalau Ihsan kemarin sakit, kemudian dia langsung bertanya kepada Maya sang ibu, dan tentu saja ibu mengatakan hal yang sebenarnya hingga Ihsan harus terkena marah sang ayah. Keesokan harinya, kedua orang tua Ihsan dipanggil ke sekolah, di mana setiap guru memberitahu kepada Maya dan Pipin kalau sebenarnya Ihsan belajar di sini tidak ada perkembangan. Bahkan kepala sekolah mengatakan kalau Ihsan tahun depan tidak akan naik kelas. Tidak sampai di situ, guru-guru mengatakan kalau Ihsan menganggap buku-buku seperti musuhnya, membaca dan menulis seperti hukuman baginya, bahkan saat belajar bahasa Inggris, tulisannya seperti tulisan Rusia. Ditambah lagi, saat mengikuti pelajaran, Ihsan selalu izin bolak-balik ke toilet. Maya dan Pipin tercengang setelah mendengar pernyataan para guru, ditambah kalau semua guru di sekolah sana sudah menyerah untuk mendidik Ihsan. Hingga kepala sekolah menyarankan kepada kedua orang tua Ihsan agar anaknya disekolahkan ke sekolah khusus. Pipin sang ayah kecewa dengan pernyataan tersebut kalau sekolah tersebut menganggap anaknya abnormal. Padahal sistem sekolah itu yang kurang baik atau kurang maksimal karena kurang memperhatikan setiap murid-muridnya. Ibu yang merasa kalau dirinya telah gagal dalam mendidik anak, padahal dirinya telah mengorbankan karirnya demi memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kemudian Pipin membuat sebuah rencana untuk mengirim Ihsan ke sebuah asrama milik temannya, walau saat ini Ihsan baru setengah semester. Maya sebagai sang ibu tidak setuju dengan keputusan Pipin karena Ihsan belum pernah jauh dari ibunya. Namun Pipin tetap kekeh dengan keputusannya karena sebagai seorang ayah dia tahu yang terbaik bagi anaknya. Mendengar hal itu, tentu saja Ihsan menangis sambil melotot kepada ayahnya karena dia tidak mau jauh-jauh dari ibunya. Akibat keputusan sang ayah membuat Ihsan harus bermimpi buruk hingga dia menangis terseduh-seduh sambil berkata kepada ibunya kalau dia tidak mau dikirim atau sekolah di asrama. Namun hal itu tentu saja tidak akan merubah keputusan sang ayah. Mulailah Ihsan diantar oleh kedua orang tua juga kakaknya. Sedang di asrama sudah ada Paman Sures yang mengatakan kalau di sini harus disiplin, bahkan kuda liar yang paling liar telah dijinakan di sekolah tersebut. Ihsan sangat terpukul dengan keadaan yang dia terima. Terlihat dia terdiam tak berkata apa-apa saat keluarganya akan pergi meninggalkannya. Di malam hari, Ihsan masih memikirkan dengan ibunya dan tak dapat tidur sambil menangis. Sedang di rumah, Maya sang ibu juga memikirkan hal yang sama dengan keadaan Ihsan saat di asrama tersebut. Hari pertama, Ihsan harus ditegur oleh penjaga asrama karena dia tidak mampu memakai dasinya sendiri. Di ruang kelas, Pak Georgi meminta kepada Ihsan agar duduk di depan di samping Rajan, juga memperkenalkan dirinya. Hal itu sengaja dilakukan oleh Pak Guru karena Rajan merupakan anak teladan dan disiplin, selalu paling awal masuk ruang kelas. Di hari pertama mengikuti pelajaran dimulai dengan membaca oleh Rajan, serta Pak Guru meminta kepada Ihsan untuk menafsirkan puisi yang dibacakan oleh Rajan. Namun jawabannya hanyalah sebuah omong kosong, sedang jawaban yang ditafsirkan oleh anak lain adalah benar. Rajan heran kepada Ihsan, mengapa pindah kelas atau pindah sekolah di tengah semester? Namun Ihsan menjawab kalau itu adalah keinginan ayahnya, lalu mereka pun pergi untuk mengikuti pelajaran seni. Ihsan bertanya kepada Rajan, apa kamu juara kelas dan apakah orang tuamu mengusirmu ke sini sebagai bentuk hukuman? Namun Rajan mengatakan kalau ayahnya sebagai manajer di asrama tersebut. Sedang di ruang kelas seni, Ihsan harus mendapat hukuman oleh guru Holkar
karena dia tidak memperhatikan pelajaran. Hal itu terjadi karena Isan malah memperhatikan sang burung. Iya, memperhatikan sang burung, ibu dan anaknya, yang mana keadaan itu mengingatkan Isan dengan ibunya. Isan harus menerima teguran kembali di mana saat sedang mengikuti pelajaran olahraga membuat dia kesulitan untuk kompak, hingga akhirnya dia keluar dari barisan tersebut, ditambah saat mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan pengucapan yang begitu cepat semakin membuat Ihsan kebingungan. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang dialami oleh Ihsan sampai saat ini. Saat kedua orang tua dan kakaknya berkunjung mendengar Ihsan yang menangis dengan kencang di sebuah kamar, lalu dia langsung pergi keluar dan berlari-lari di lapangan sambil menangis. Hal itu terjadi merupakan ungkapan kemarahan, kekesalan dan frustasi. Sejenak Ihsan dapat merasakan kehangatan kebersamaan dengan keluarganya. Ditambah Johan memberikan sebuah hadiah yang disukai Ihsan, yaitu sebuah pensil gambar, dan kali ini Ihsan dapat pelukan hangat dari sang ibu. Namun keadaan itu tak berlangsung lama. Ibu dan ayah harus pergi pulang dan Ihsan harus kembali bersedih. Di tengah keputusasaannya, Ihsan nampak sedang menaiki sebuah pagar di lantai atas. Hal itu disaksikan oleh Rajan yang merupakan temannya, dan dianggap kalau Ihsan akan bunuh diri. Dengan segera, Rajan saat itu yang sedang menggunakan tongkat harus berjalan cepat hingga mengakibatkan dia terjatuh karena tidak mau terjadi kenapa-napa dengan Ihsan. Rajan memberitahu kepada Ihsan kalau Pak Holkar sudah pindah ke New Zealand untuk mengajar melukis. Dan kali ini ada guru seni yang baru, semoga saja kalau guru ini berbeda dengan Pak Holkar. Lalu mereka pun bergegas pergi untuk masuk ke ruang kelas pelajaran seni. Di dalam kelas, saat para murid sedang asik saling melempar-lempar sebuah kapur, tiba-tiba sosok dengan rupa badut datang ke ruangan kelas mereka, dan itu adalah sebuah perkenalan yang dilakukan Pak Nikum untuk memberikan kesan pertama yang menyenangkan. Di tengah sorak yang begitu ramai, sementara Ihsan terdiam tidak sedikit pun bergeming. Ihsan hanyalah dapat termenung dan enggan ikut dengan kebahagiaan dari kedatangan Pak Nikum. Lalu mulailah Pak Nikum memberikan tugas dengan membagikan sebuah kertas gambar untuk digambar oleh murid-muridnya. Saat hendak menyimpan properti badut, kemudian salah satu anak menanyakan kepada Pak Nikum dengan tugas yang diberikannya. Karena melihat di atas meja Pak Nikum tidak ada apapun untuk digambar, namun Pak Nikum menjawab kalau imajinasi kalian tidak akan cukup disimpan di atas meja ini. Lalu Pak Nikum memberitahu agar kalian menggambar sesuai dengan imajinasi kalian dan tuangkanlah pada kertas yang ada pada diri kalian dan bersenang-senanglah. Di tengah tugas yang diberikan Pak Nikum, salah satu anak tidak mau menggambar dan Pak Nikum tidak memaksanya. Namun berkali-kali lewat meja anak ini berbeda dari yang lainnya yang asik menggambar. Singkat cerita, pekan hari Ihsan termenung di samping kolam yang ada di belakang sekolah. Ditambah dia harus kecewa dengan kabar dari ibunya melalui telepon kalau hari Sabtu ini mereka tidak akan dapat datang karena ada pertandingan olahraga yang akan diikuti oleh kakaknya Johan. Esok harinya terlihat Pak Nikum sedang menyimpan kertas gambar yang dilakukan oleh muridnya. Namun dengan nada yang mengejek, kalau hal tersebut buat apa dilakukan, sedang Pak Holkar menggunakan rak itu untuk menyimpan buku, dan sebaiknya gambar itu dikembalikan saja ke anak-anak. Sementara guru lain mengomentari Pak Nikum atas apa yang dilakukannya kemarin dengan bernyanyi dan berpakaian seperti badut. Lalu Pak Nikum menjawab kalau kelas seni haruslah seperti itu. Juga kalau anak-anak bahagia, aku pun bahagia. Mereka mengatakan pendidikan yang biasa Nikum terapkan di sekolahnya janganlah diterapkan di sini. Sebab di sini anak-anaknya tidak cacat. Siswa-siswi dituntut untuk belajar disiplin karena nantinya akan berkompetensi di luar sana untuk menjadi manusia yang sukses. Sementara itu Pak Nikum keluar dari ruang guru. Di sana terlihat Ihsan sedang jongkok di depan kelas dengan keadaan yang begitu ketakutan. Hal itu tentu saja membuat Pak Nikum penasaran, lalu menanyakan kepada Rajan tentang Ihsan.
Rajan mengatakan kalau Ihsan pindah ke sini di tengah semester. Dia ingin pulang, tidak dapat menulis dan membaca, juga buku-bukunya dipenuhi dengan coretan merah. Setelah mendengar hal tersebut, Pak Nikum langsung melihat sendiri dengan mencari buku-buku yang ditulis Ihsan serta melihat coretan merah dan tulisan yang terbalik, huruf yang terbalik dalam buku Ihsan, apalagi pelajaran bahasa Inggris dan matematika yang sangat banyak sekali coretan merah. Setelah mengetahui kebenaran tentang Ihsan, di sela aktivitas sekolah Nikum, dia meneteskan air mata dan bercerita kepada Victoria kalau dia seperti melihat dirinya dalam diri anak itu. Hal sangat yang bahaya karena melihat kedua bola matanya seperti sedang berteriak minta tolong. Di sini kita juga diberitahu kalau Pak Nikum ini sangat peduli dengan sosial dan membimbing anak yang disabilitas untuk mendapat pelajaran. Prinsip yang dipegang Pak Nikum bukan berhasil dalam menguasai pelajaran, tetapi mengamalkan pelajaran itu sendiri, sehingga mereka semua dapat bahagia dengan pelajaran yang diterimanya. Dan di sisi lain, Pipin nampak kecewa dengan anak Johan karena dia harus kalah dalam final pertandingan tenis tersebut. Mulai dari sini, Pak Nikum berinisiatif untuk mendatangi rumah Ihsan, karena Pak Nikum semakin mengetahui kebenaran Ihsan kalau dia sebenarnya anak yang jenius, bukanlah anak yang bodoh. Justru yang bodoh itulah adalah orang yang memandang orang lain itu beda dengan dirinya. Dalam keadaan yang tegang, Pak Niku memeriksa segala aktivitas Ihsan, dimulai dengan memeriksa catatan yang seperti catatan yang ada di sekolahnya. Selembar kertas pun terjatuh dari lipatan buku itu, di mana kertas tersebut terdapat lukisan Ihsan yang begitu indah dan membuat Pak Niku kagum. Kemudian dia menanyakan kepada Maya dengan temuan lukisan tersebut dan Maya memberitahu kalau Ihsan sangat mencintai lukisan sembari menunjukkan beberapa gambar yang terdapat di dinding kamar Ihsan juga di bukunya. Hal itu tentu saja berbanding terbalik saat ditugaskan oleh Pak Nikum kepada Ihsan yang sedikit pun tidak dipenuhi oleh Ihsan. Setelah mengetahui kebenaran Ihsan, Nikum kecewa atas apa yang dilakukan kedua orang tuanya. Dalam keadaan tegang, Pak Nikum kemudian meminta segelas air minum lalu menjelaskan fakta tentang Ihsan yang memberitahu kalau kalian tidak mengenal Ihsan yang sebenarnya. Pak Nikum memberitahu kalau kalian tidak memperhatikan anaknya sambil menunjukkan pola kesalahan yang sama dan menunjukkan kalau Ihsan sebenarnya bukan anak yang malas dan membangkang, melainkan ia kesulitan mengenal huruf, merespon, lamban dan refleks yang kurang begitu baik. Tentu saja Pipin tercengang dengan pernyataan yang dia dengar. Pipin menyangkal semua itu dengan beralasan kalau sebenarnya anaknya lah yang malas dan bandel. Namun Nikum memberitahu hal itu dilakukan oleh Ihsan adalah karena pelajaran yang sangat menyengsarakannya. Maka dari itu dia melakukan hal tersebut untuk menghindari setiap pelajaran. Hingga Nikum menunjukkan sebuah kardus dengan tulisan Cina dan memerintahkan kepada Pipin agar dia membacanya. Nikum memberitahu kalau Ihsan adalah anak yang mengidap disleksia, yaitu suatu gejala kesulitan dalam mengenal huruf dan membaca. Terkadang orang dengan pengidap disleksia sulit merespon perintah, juga telat dalam refleks, seperti yang diperlihatkan di awal saat Ihsan mengikuti pelajaran olahraga. Kesulitan memakai kancing, tali sepatu, dan juga melempar bola. Setelah mendengar uraian dari Pak Nikum, mereka barulah tersadar kalau yang dikatakan Nikum adalah benar. Pak Nikum menjelaskan kembali kalau sebenarnya kemampuan seseorang bukan diukur dari nilai, karena Tuhan menciptakan manusia baik dengan keterampilan yang unik, kemampuan dan juga impian. Singkat cerita, Pak Nikum kembali ke sekolah di tempat dia mengajar. Dia mengatakan kepada Victoria, jika seorang menginginkan hal yang cepat, maka janganlah memelihara manusia, peliharalah kuda pacu. Eksploitasi anak merupakan hal yang buruk, bahkan memaksa anak untuk bisa memenuhi hasrat orang tuanya adalah lebih buruk lagi. Beralih ke kelas kesenian, di mana Pak Nikum menceritakan sebuah kisah para ilmuwan yang terkenal di dunia yang sebenarnya mereka adalah pengidap disleksia, namun berhasil melakukan penemuan yang berguna bagi dunia. Semua murid begitu antusias menyimak paparan Pak Nikum, tidak terlepas dari Ihsan yang bersemangat dengan penjelasan yang disampaikannya. Walau awalnya Ihsan menganggap kalau cerita tersebut diarahkan kepada dirinya. Lalu Pak Nikum menugaskan kepada muridnya untuk belajar di luar kelas dan bercerita kepada Ihsan saat anak-anaknya yang sudah pergi keluar
masih ada satu orang lagi yang belum diberitahu. Namun orang tersebut tidak terkenal. Ihsan yang mendengar hal tersebut tentu saja kaget setelah mendengar kalau gurunya juga adalah seorang yang mengidap disleksia. Ihsan juga bertanya kepada Pak Nikum kalau dia telah datang ke rumahnya karena menerima buku gambar yang disimpan di kediaman Ihsan. Saat berada di sebuah kolam di belakang sekolah, semua murid membuat sebuah karya seni dengan memanfaatkan semua benda yang ada di sekitar kolam. Pak Nikum bangga dengan karya yang dibuat Ihsan dengan membentuk sebuah kapal yang dapat bergerak sendiri dan memanfaatkan benda-benda yang selama ini dikumpulkan oleh Ihsan. Pak Nikum yang melihat hal tersebut semakin peduli dengan keadaan dia, lalu dia pergi menemui kepala sekolah. Namun Pak Kepala Sekolah menganggap kalau Pak Nikum akan mengeluh seperti guru lainnya dengan murid yang bernama Ihsan. Namun di sini bukanlah itu maksudnya. Pak Nikum memberitahu kalau Ihsan adalah seorang anak yang mengidap disleksia, di mana suatu keadaan kesulitan untuk mengenal huruf. Namun di sini Ihsan adalah seorang anak yang jenius sambil menunjukkan beberapa lukisan. Tentu saja Bapak Kepala Sekolah berterima kasih kepada Nikum karena berhasil mengetahui keadaan Ihsan karena semua guru kesulitan untuk mengajari Ihsan. Setelah menerima beberapa penjelasan dari Pak Nikum, Kepala Sekolah menanyakan dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Pak Nikum. Lalu Pak Nikum menjelaskan kembali kalau Ihsan agar diberikan tambahan belajar khusus 1-2-3 jam dalam seminggu dan tidak mengikuti pelajaran lainnya. Mendengar hal tersebut, Pak Kepala Sekolah menganggap kalau pelajaran seni lebih penting dibandingkan pelajaran lainnya. Tentu saja maksud Pak Nikum bukan seperti itu. Ihsan hanya perlu belajar ejaan terlebih dahulu, sementara memperbaiki tulisan tangan, Ihsan bisa mengikuti ujian lisan. Setelah mendengar beberapa penjelasan dari Nikum, Kepala Sekolah memberikan kesempatan kepada Pak Nikum untuk memberikan pelajaran khusus kepada Ihsan, dan mulai dari sini, Ihsan belajar menulis, mengenal huruf lewat tulisan di atas pasir, gambar juga menghitung melalui perhitungan tulisan di atas tangga. Hal itu sengaja dilakukan tentu saja untuk melatih respon, refleks, dan daya ingat dalam mengenal, membaca huruf, dan baca tulis. Ihsan dengan giat terus belajar di bawah bimbingan Pak Nikum. Di saat sudah mulai dapat menulis dengan benar, juga dapat menguasai beberapa pelajaran yang disampaikan oleh Pak Nikum. Kemudian, Pak Nikum menyelenggarakan sebuah event kompetisi melukis di sekolah antara murid dan guru. Semua boleh berpartisipasi. Saat sedang mengajar para murid, tiba-tiba Pak Pipin datang menghampiri Pak Nikum, dan setelah di sebuah ruangan Pak Pipin mengatakan kalau dia sudah mengenal soal disleksia dari internet dengan nada yang sombong kalau dia bukanlah orang tua yang tidak memperhatikan anaknya. Kemudian Pak Nikum mengatakan perhatian seperti apa yang Anda berikan kepada anak Anda. Apakah pelukan, ciuman, sentuhan, atau ucapan dengan mengatakan kalau aku akan selalu ada di setiap kamu terjatuh. Apakah hal yang seperti itu yang Anda maksud sebuah perhatian? Seketika kesombongannya sirna dan disertai dengan rasa malu yang ada di benak Pak Pipin. Setelah mendengar hal tersebut tanpa sepatah kata pun, Pak Pipin ayah Ihsan pergi dari ruangan Pak Nikum. Sedang di luar, Pak Pipin melihat kalau kali ini Ihsan tidak murung, penuh semangat dan sedang belajar membaca dengan lancar di sebuah mading yang sedang dipasang di sekolah tersebut. Tentu saja, Pak Pipin baru sadar bahwa bentuk perhatian yang dia lakukan selama ini kepada anak-anaknya adalah salah. Esok pagi buta, yaitu di mana hari sebuah event kompetisi melukis, Ihsan nampak sangat siap untuk mengikuti acara tersebut. Kedisiplinan, kerapihan sudah melekat dalam diri Ihsan. Dia pun pergi ke samping danau yang ada di belakang sekolah, yang dimana kalau dahulu dalam keadaan terpuruk, kini Ihsan datang dengan penuh semangat dan percaya diri. Dalam diri Ihsan melihat semua yang ada di sekelilingnya telah tersenyum terhadapnya. Mulailah semua anak-anak guru berkumpul di satu titik, yaitu sebuah tangga tempat masuk sekolah. Para guru ditempatkan pada sebuah lokasi khusus yang sudah disiapkan anak-anak dengan karakter wajah mereka masing-masing. Selain kontestan, seorang guru lukis Pak Nikum diikutkan dihadirkan untuk menjadi juri yang ada di acara tersebut.
Pak Niko mulai cemas dengan Isan yang sampai saat ini belum hadir di acara yang sedang ia selenggarakan. Sedangkan acara sudah dimulai. Kesunyian mulai berlangsung karena semua kontestan mulai sibuk dengan lukisannya masing-masing. Di pertengahan acara, Isan datang ke acara tersebut dan tentu saja langsung dihampiri oleh Nikum karena sebenarnya acara tersebut sengaja diadakan untuk Isan. Mulai dari sini mereka menunjukkan kebolehannya masing-masing, semua senyap dan tenggelam di lukisannya masing-masing. Setelah semuanya selesai dengan gambarnya masing-masing, Isan memberikan gambarnya kepada Pak Guru Nikum dan tentu saja Pak Guru Nikum terpukau dengan lukisan Isan. Namun Isan penasaran dengan lukisan Pak Nikum dan setelah dilihatnya ternyata lukisan Pak Nikum melukiskan wajahnya yang sedang tersenyum. Tangisan haru terjadi di antara mereka, lalu mulailah pengumuman perolehan hasil pemenang dari kompetisi melukis tersebut. Selain itu, Bapak Kepala Sekolah mengumumkan kalau Pak Nikum akan menjadi guru tetap di sekolah tersebut. Dan tiba di momen yang ditunggu-tunggu, yakni pemenang dari kompetisi tersebut, tamu spesial sempat mendapat dilema yang nyata. Karena ada dua lukisan yang bagus, namun tiba di kesimpulan kalau murid mengalahkan guru, yaitu pemenangnya adalah Isan, dan sebagai penghargaan, kepala sekolah berjanji akan mencetak kedua lukisan tersebut di buku sampul tahunan sekolah. Tangisan haru terjadi di mana Pak Nikum berpelukan dengan Isan sang murid, sedang orang tua Isan, Pipin, menangis haru karena prestasi yang diraih oleh anaknya Isan. Hujan pujian terus diarahkan kepada Isan kalau dia ada peningkatan yang cukup signifikan dalam menulis, membaca, dan cemerlang dalam melukis. Tentu saja orang tua Isan tidak percaya dengan prestasi anaknya yang berubah 90 derajat dan film pun ditutup dengan Isan yang digendong oleh Nikum dan perpisahan terjadi untuk menghadapi liburan sekolah dan cerita pun selesai sampai di sini. Di sini menjelaskan kepada kita semua kalau pekerjaan adalah bukti keberhasilan seseorang dan pengajaran yang tepat dapat mengeluarkan sebuah mutiara yang terpendam dalam dirinya. Saya DTM mengucapkan terima kasih kepada seluruh direksi dan ini Super Sabun 46.